Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi-pagi sudah diguyur hujan di kawasan Biskem, tempat tinggal saya teman-teman. Hari ini saya tidak kerja teman-teman ya. Lagi libur. Kayaknya asik nih hujan-hujan jalan-jalan sambil menikmati suasana hujan di area tempat tinggal. Masih di seputaran Biskem teman-teman. Suasana lagi hujan, kayaknya menambah suasana jadi malas-malasan dengar suara hujan. Maunya pengen tidur. Tapi kita harus tetap semangat. Suara hujan memang bisa bikin kita rileks, teman-teman ya. Bisa ngilangin rasa penat kalau kita dengar suara hujan. Tidur mudah terlelap. Suasana hujan teman-teman ya, di sini itu sudah biasa nggak pakai payung. Bisa dilihat itu karyawan hujan-hujanan. Karena apa?
pakaiannya itu tebal sekali ya teman-teman, nggak akan tembus itu, minimal itu rangkat 5 atau sampai 6 itu. Makanya santai saja walaupun hujan. Pada nggak pakai payung. Sebelah bangunan sana teman-teman, di seberang sana itu ada sebenarnya itu gunung tinggi sekali ya, itu tebing ya, cuma tertutup kabut jadi nggak kelihatan tebing. Suasana lagi hujan teman-teman, sangat deras. Masih di area barak ya teman-teman, barak karyawan.
Oke, kita lagi berada di Super Blok lantai 6 ya, teman-teman. Di Super Blok lantai 6. Salah satu fasilitas olahraga yang ada di Riskem, teman-teman. Bisa lihat. Buat lari-lari nih. Pemandangan dari lantai 6 Super Blok, teman-teman. Kabut sudah mulai hilang. Ada lapangan futsal. Dari atas lantai 6 Super Blok Riskem.
Jadi kalau sudah 4 kali putaran berarti sudah 1 kilo. 1 kilometer kita jalan. Cukup cerah, mulai cerah hari ini. Oke, kita turun lagi dari lantai 6. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan tekan tanda lonceng agar terus bisa mengikuti video-video dari channel ini. Salam.